Sekitar seminggu yang lalu, pelakon Syahrul Nizam Nor meluahkan rasa kesalnya terhadap Persatuan Seniman serta segelintir rakan artis yang lain yang dikatakan tidak bertanya kabar susulan kejadian jari kelingkingnya yang terputus. Terbaru, Presiden Persatuan Seniman Malaysia, Seniman Zed Zaidi, mengakui silapnya yang terlepas pandang mengenai perkara ini dan memohon maaf atas apa yang telah berlaku. Zed atau nama sebenarnya Rozaidi Abdul Jamil memaklumkan bahawa dia berjanji akan menjadi lebih peka untuk menghubungi atau mengirim mesej kepada penggiat seni yang ditimpa musibah serta cuba untuk menghulur bantuan secara fizikal kepada mereka selepas ini. Dalam pada itu, Zed mendedahkan bahawa pihak seniman ada menghubungi Syahrul Nizam sejurus selepas insiden itu untuk mendapatkan maklumat mengenai pertubuhan keselamatan sosial Perkeso. Tambahan Zed lagi, kini pihak seniman sedang gigih memperkuatkan lagi usaha untuk mengumpul dana persatuan bagi membantu penggiat seni yang berdepan dengan masalah. Terdahulu, Syahrul Nizam dilaporkan kehilangan jari kelingkingnya selepas pisau potong ayam yang digunakannya terlepas daripada pegangannya pada bulan Ramadan yang lalu. Syahrul Nizam kemudiannya dikejarkan ke Hospital Ampang untuk rawatan lanjut dan menjalani pembedahan. Jelasnya, doktor memaklumkan jarinya yang putus itu terkena urat besar dan sekiranya disambung akan merosakkan urat berkenaan. Putus. Because of 10 bulan 4 tu, masa bulan puasa tu, saya ada kemalangan kecil sikit. Then sepanjang puasa, lepas tu beraya, so a bit tough sikit lah because of putus dia agak severe kan. Because of ni tak boleh sambung. Tak ada apa, tak ada sambung je biasa, cuma tinggal lagi kurang sikit lah jalan keluar kan. Itulah because of ini. Tawaran kerja saya dah tolak. Memang tak ada kerja lah kan. So agak tough sikit lah. Tapi alhamdulillah saya ada ada recover by insurance. Ada dua insurans, Etika dengan Zurich. So bolehlah dia untuk survive, untuk apa ni, tak ada masalah lah alhamdulillah. Cuma tinggal lagi persatuan lah. Saya tak pasti sebab saya dalam industri ni agak lama kan. Cuma seorang saja, itu pun apa ni, saya tak pasti JJK ke seniman yang hantar mesej bertanya macam mana abang ada apa, ada ambil apa tokso ke. Mesti kita tak ada tokso kan, cuma tinggal lagi kena ingatkan orang lain lah, mungkin dia orang kena sebab saya tak contribute dalam ini, so agak payah sikit lah. Tapi saya ada insurans lain. Pelakon dan pelawak popular Zizan Razak mengakui dirinya mempunyai keinginan untuk mendirikan rumah tangga dan hidup berpasangan seperti kenalan rapatnya yang lain. Ketika ditemui wartawan, Zizan bagaimanapun berkata disebabkan jadual kerja yang begitu padat menyebabkan dia kekangan masa untuk mencari pasangan hidup. Malah, kata Zizan, ibunya juga pernah mengajukan soalan mengenai perkara tersebut. Zizan berkongsi mengenai perkara itu ketika ditemui pada malam gala tayangan filem Polis Evo 3 yang diadakan di TGV KLCC baru-baru ini. Dalam masa sama, pemilik nama penuh Muhammad Razizan Abdul Razak akui khuatir sekiranya bakal isteri tidak boleh memahami kerjayanya sebagai seorang pelawak dan pelakon. Malah, pelawak berusia 37 tahun itu menjelaskan dirinya mempunyai karakter yang berbeza dan menjadi lebih serius apabila di luar waktu bekerja. Ada of course, ada. Saya pun bernafsu kan. Saya nak of course. Tapi kan, rezeki saya kadang masuk je tahun baru, saya minta jadual from keluar sampai akhir tahun. Jadi saya tak ada masa. Nak bercinta pun tak ada kan. Kadang mak saya cakap adik, kalau adik ibu nak macam-macam. Okey. Yang dia nak tu tak tahu kat mana duduknya kan. So saya tak ada time. Kadang kat set pun, kadang kita orang nampak sweet kan. Tapi saya buat sweet tu untuk kerjaya saya, untuk kerja saya, untuk gosip, untuk cerita tu. Kadang kan, bukanlah kata Ali Syukri. Tapi maksudnya, dah orang kata, oh Zizan sesuai lah dengan dia ni. Saya pun okey lah, sesuai kita layan lah. Buat sweet kan. Jadi demi peminat dan juga orang-orang yang follow saya kan, kadang benda tu habis kerja, saya tak fikir lah semua benda. So bila habis kerja dapat pula skrip baru, masa mana nak bercinta dek.